Pemerintah Afrika Selatan tengah menyelidiki kematian ratusan anjing laut di sepanjang pantai barat dekat Cape Town dan malnutrisi diduga menjadi salah satu penyebabnya. Fotografer Reuters melihat banyak bangkai anjing laut di pantai-pantai Cape Town dan di sepanjang garis pantai utara kota itu pekan lalu. Beberapa ekor anjing laut yang mati tampak mengapung di air. James Brandstein, juru bicara Departemen Lingkungan Provinsi Western Cape, mengatakan kematian anjing laut biasanya hal yang normal, tapi tak pernah sebanyak sekarang. Pemerintah setempat mengatakan mereka telah mengubur hampir 200 bangkai anjing laut. Stein mengatakan pejabat berharap mendapatkan lebih banyak informasi setelah ada laporan dari Dinas Kedokteran Hewan Negara Bagian. Para ahli meyakini wabah flu burung yang menjangkiti burung-burung laut di Western Cape bukan penyebab kematian massal anjing laut tersebut.